Astagfirullahaladzim. Dalam video ini, hal menyeramkan telah merekam penampakan sosok kuntilanak saat mengeksplor sebuah hutan. Dua orang pria mencoba menelusuri sebuah hutan yang diceritakan kalau hutan tersebut adalah hutan yang sangat angker. Nah, pada malam itu, di saat mereka menelusuri area di hutan tersebut, ia dan temannya dikejutkan oleh penampakan kuntilanak yang sangat jelas. Bahkan penampakan tersebut melayang di antara pepohonan. Coba kalian simak dan perhatikan videonya. Subhanallah, itu ya kan? Allahu Akbar. Subhanallah. Nah, itu tutup. Oke. Kalian dapat melihat mereka dikejutkan oleh penampakan kuntilanak yang melayang di antara pepohonan. Lebih menyeramkannya lagi, terdengar suara tertawa yang sangat menyeramkan, yang diduga itu berasal dari sosok kuntilanak tersebut. Namun dia berhasil merekam hal menyeramkan tersebut, hingga akhirnya sosok itu menghilang di antara pepohonan. Sebuah rekaman CCTV telah merekam hal yang menyeramkan. CCTV itu berhasil menangkap penampakan sosok hitam yang lewat di sebuah jalanan. Di dalam rekaman memperlihatkan sebuah jalanan yang terlihat sore menjelang malam. Nah, pada saat itu ada 4 orang anak terekam sedang berjalan untuk pulang ke rumah. Namun beberapa saat kemudian muncul penampakan objek hitam yang melewati anak-anak tersebut. Coba kalian simak videonya. Dalam video terlihat ketika anak-anak itu sedang berjalan melewati jalan tersebut. Nah, setelah beberapa langkah ke depan, muncullah objek hitam yang lewat di antara mereka, lalu menghilang secara misterius. Dari video ini banyak komentar dari warganet kalau objek itu memang benar penampakan makhluk halus yang berhasil terekam oleh kamera. Nah, bagaimana menurut kalian? Kali ini seorang pria di dalam rumah telah diganggu oleh suara-suara aneh yang berasal dari basement rumahnya. Karena penasaran, dia pun mencoba untuk mengecek sambil merekam dengan kamera ponselnya. Dengan perlahan dia menuruni tangga ke bawah basement rumahnya. Nah, sesampainya di bawah, dia mengecek setiap area di ruangan tersebut. Dan di saat itulah dia dikejutkan oleh penampakan sosok hitam yang berada di ruang basementnya. Perhatikan. Dalam video terlihat, sesampainya di bawah, dia langsung mengecek dan memutarkan kameranya ke setiap area di ruangan tersebut. Dan disitulah terdapat penampakan sosok hitam yang berdiri diam di dekat sebuah tembok. Sontak saja dia pun sangat terkejut dan lari ketakutan. Video ini adalah rekaman dari seorang wanita
yang merekam CCTV di rumahnya, yang dimana salah satu kamera CCTV rumahnya menangkap adanya penampakan aneh. Pada malam hari, dia iseng mengecek rekaman CCTV yang ada di rumahnya. Nah, pada saat itu ia melihat ada objek putih yang tertangkap oleh kamera. Lalu dia pun merekam hal itu dengan kamera ponselnya. Kenapa makin jelas aja? Ini apa ya? Seperti yang kita lihat, wanita itu merekam monitor CCTV rumahnya, yang dimana salah satu kamera CCTV menangkap adanya objek yang sangat aneh. Objek itu terlihat hanya sebuah bayangan putih, namun bergerak-gerak dan melayang. Jika kita perhatikan lagi, tampak terlihat kalau bentuk objek itu mirip dengan sosok pocong. Wanita itu pun tidak mengerti objek apa itu sebenarnya, karena itu hanya tertangkap kamera CCTV, namun tak kasat oleh mata. Dalam rekaman ini, kejadian aneh telah dialami seorang wanita saat sedang membuat video. Pada malam itu, ia dan temannya berniat untuk membuat video dan bercerita di depan kamera. Namun saat ia bercerita, tiba-tiba temannya mulai terdiam dengan tatapan yang kosong. Ia sempat meneruskan ceritanya, namun tidak lama kemudian, perhatikan yang terjadi selanjutnya. And when I saw her eyes at that time, I literally forget the story. Mura sa tum bhi batao na, tumhe to pata hai na. Aisha ji? Ami! Allah Dalam video terlihat, dari awal sudah terlihat kalau temannya itu seperti diam dengan tatapan yang kosong. Dan tidak lama kemudian wanita itu pun mengalami hal yang sangat aneh. Dia berteriak seperti marah dengan temannya. Dari situ temannya sangat ketakutan dan pergi menjauh. Karena video terpotong, tidak diketahui apa yang terjadi sebenarnya. Entah itu hanya sebuah prank atau wanita itu benar-benar kerasukan makhluk halus. Nah, bagaimana menurut kalian? Ami! Aisha ji? Video menyeramkan ini terekam oleh seorang pengendara motor. Dalam video memperlihatkan pengendara motor sedang melewati sebuah jalan yang gelap dan sepi. Nah, di saat dalam perjalanan itu, kameranya menangkap adanya penampakan yang berada di pinggir jalan. Coba kalian perhatikan videonya. Dapat kalian lihat ketika melewati jalanan tersebut, kameranya tak sengaja menangkap sebuah objek putih yang berada di pinggir jalan. Dan sepertinya pengendara melihatnya, lalu ia pun merasa ketakutan. Walaupun begitu, ia tetap dengan santai melewati jalan tersebut. Kali ini ada seorang pria dikejutkan oleh penampakan yang menembus sebuah tembok. Rekaman itu adalah sebuah live streaming saat mengeksplor sebuah sekolah terbengkalai. Nah, pada saat itu, saat menelusuri sebuah lorong sekolah tersebut, ia dikejutkan oleh penampakan yang lewat dan menembus sebuah tembok. Perhatikan. Suara. Assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum, ayah Rizal. Astagfirullahaladzim, hei, hei. Coy, 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 coy. Apa tuh?
kalian dapat melihat saat memutarkan kameranya dan mengarahkan ke lorong kelas, ia pun melihat sosok penampakan yang lewat tepat di depannya. Lebih menyeramkannya lagi, penampakan itu lewat dengan cepat dan menembus sebuah tembok. Nah, dari apa yang terlihat dalam video, bagaimana menurut kalian? Coba beri pendapat kalian di kolom komentar. Coy, apa tuh? Nah, itulah 7 hal menakutkan yang merekam kejadian seram dan penampakan hantu. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di bawah video ini. Jangan lupa subscribe channel ini, like, dan share.